akan mengambil 1 sampai 150 bisa deh. Kita ambil serbuk ya, serbuk atau kembali. Reaksi sabu. Di sini ada 2 botol. Nah, di sini warnanya masih kuning. Nanti di sini kita akan mencampurkan dengan bahan sabu. Kita masukkan. Tutup rapat dulu. Kita pecahkan satu. Dari status dia kurir. Kurir ya statusnya. Tapi dia pasti yang pasti dia masuk dalam jaringan. Kurir itu sudah pasti jaringan. Karena dia akan mendapatkan upah. Kalau kurir begini ya, dia menunggu. Menunggu telepon yang penerima pengakuannya, upahnya sekitar antara 10 juta sampai 20 juta. Satu kali bawa. Sepatu yang kayak dicoek gitu belakangnya. Nah, posisinya di dalam apa? Di dalam. Di dalamnya dia ya. Ya. Di tapaknya toh? Di tapaknya, dia udah di tapaknya. Jadi modus ini sebenarnya udah modus lama. Cuman dia beberapa ini biasanya sepatu. Nah, ini di sandal. Ya, di sandal. Jadi mungkin dia mau berupaya untuk mengelabui petugas. Kalau sandal kan orang tidak terlalu curiga. Tapi petugas kita tetap jeli bahwa kita periksa. Secara kita periksa, ternyata di dalam sepatunya itu, sandal sepatunya itu ada ini yang 500-289 gram ini. Kualitasnya, kualitas. Nah, sekarang ini, belah, pelan-pelan ya. Nah, pelan aja. Ya. Ya, kayak garam pak. Itu garam mahal nih. Pak. Nah, buangkan aja pak. Ya, biar. Baik, rekan.